السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidinat-tahirin amma ba'du saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat nabi Adam alaihi salam nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapak dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Ini ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa Tuhan apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan menumpahkan darah saling bermusuhan satu sama lain sedangkan kami kata malaikat sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu Allah kemudian menjawab Ini, a'lamu ma la ta'lamun aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh Maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asmaa'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al asma'a kullaha nama-nama segala sesuatu yang dimaksud di sini ialah al ulumal kathirah ilmu pengetahuan yang banyak malaikat pada mulanya protes kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan kami kan sudah cukup memujimu untuk apalagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan fonis aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini, yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja, ada khalifah. Tingkat kota saja ada, khalifah tingkat kecamatan ada, khalifah tingkat RW RT sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Nah, tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Apapun saja. Nabi mengajarkan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya tanpa dasar ilmu maka Manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah? Nih bentuknya, Adam. Sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. malaikat berkata subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana ya Allah kami tidak punya ilmu kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami kalau kamu tidak sanggup Adam sebutkan nama-nama semua itu Adam menyebutkannya dengan lancar ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam Sujud di sini Bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram, tapi sujud di sini, sujudut tawaduk iktirafan bifadili Adam. Sujud merendahkan diri, sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya, lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis, lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar. Pucat mukanya. Ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? <silence> Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang <laughs> <tuh> <tuh> Tapi orang alim ini, ini saya takut betul. Lah kalau diukur dengan malaikat waktu itu Nabi Adam, ibadahnya lebih banyak malaikat jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadili Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, gak rame dunia. Coba malaikat, material, harta gak perlu. Seksual gak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha Tahu maka diciptakannya pasangannya yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini. Istausu bin nisa fa innahunna khuliqna min dhilin. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dulu lah. <SILENGALAN> Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Wa <SILENGALAN> inna karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah. <SILENGALAN> Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh, manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian, tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga, jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri, kesepian apa saudara mau tinggal di Jakarta apa saja di Jakarta sudahlah milik saudara hotel Indonesia dikasih saudara hotel Borobudur punya saudara Monas buntel bawa pulang semanggi ambil tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian kira-kira enak nggak ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi. Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, Hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada. Nurnya sudah ada. Bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit. Tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini Walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu. Bahkan dengan mengajarkan fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya saya ajarkan dia surah fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah itu. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan Ya Adam uskun anta wa jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam sorga. Wa kula minha ragadan haithu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di sorga ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah. Mengapa pakai atuk aja jangan. La Jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan. Apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara ma'asyiral muslimin. Itulah watak manusia. Kalau ada sepuluh persoalan yang sembilan boleh. Yang satu tidak boleh. Yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gue pengen tahu apakah gue boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha. Sebab pada waktu malaikat disuruh sujud. Semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur. Iblis. Kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan. Saya akan dibikin dari api kata iblis. Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam. Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore, baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu. Ini kan perintah aku, iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini. Terusir iblis dari sorga. Karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong. <tik> <tik> Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga. Saya minta kepadamu ya Allah. Beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan. Inna kaminal munzari. Okey. Silakan. Mau apa iblis? Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna fil ardi wa, lau, wa ajma'in Ya Tuhan disebabkan Engkau telah menyesatkan aku akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini dan aku akan sesatkan mereka semua ini proklamasi iblis gara-gara Adam saya terusir dari surga maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban, dialog ini Saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa alaihim sultanun illa Silahkan iblis. Yang lain barangkali bisa kau goda. Kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku. Engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka. Kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah. Hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu, Iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan. Mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah. Mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu, Iblis. Nah, Sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih ya, iblis itu the best actor aktor ulung dia dengan roman muka sedih dia datang kepada nabi adam dan siti hawa kata nabi adam iblis ente kok tampangnya demak amat sih Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam sorga ini. Wah, Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di sorga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar, ente nggak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan nggak pengen, makanya dilarang. Wakasamahuma ini lakuma laminan nasihin untuk memperkuat omongannya. Sumpah si iblis. Bener dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Oh, yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam. Sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam. Dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam. Tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin memperdayakan umat islam... dia bilang kepada Adam... saya sih cuma ngasih saran Adam... kalau ente pengen selamanya di sorga... petik aja tuh buah... pokoknya beres dah... itu si Tuhan ngelarang ongin doang loh... <silence> supaya kau dan istrimu... tidak lama-lama di sorga... maka dilarangnya kau... <silence> memakan buah kuldi itu... udah... mbak saja... <silence> Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam Surah Al-A'raf, ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan. Walaupun peranannya tidak begitu kelihatan tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit teman hidup kita istri. Kalau dia istri tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap Muslim, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu, lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak, iblis dalam segala bentuknya, iblis yang berbentuk halus. Ini ngusirnya ada lebih gampang. Konon ya iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak, sedangkan musuh dalam artian ideologis setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat kembali kepada prinsip lakum dinukum Wajiban saling menghormati sesama manusia, tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda, dan begitulah Iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, Iblis ini mulai bisik, kasar, kusuk, kesek. <laughs> Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. <guluh> Kata iblis, "Alah, jangan lah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda, berjuang kita. Jihad bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini." Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. Iya, lo hadir-hadir ke sana dah. cuma nyampe Sono lo ngomong aja ngomong dah. <silence> Ustad mah jangan didengerin ngomong aja udah. Perang lagi jihad saya nggak mau ngomong mau dengerin betul-betul. Kata -betul. iblis iya lo dengerin dengerin dah jangan ngomong cuman pules. <silence> segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu datanglah murka Allah. Adam seolah-olah kalau bahasa kita kelewatan kamu Adam. Dari belum ada aku ciptakan kau. Barangkali kau merasa kesepian aku ciptakan hawa Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di sorga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon huldi, engkau tidak sanggup Adam keluar dari sorga ini. Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari sorga. Turun ke dunia ini. Turun terpisah lagi. Ya Allah, orang itu kalau biasa susah ketemu susah sih, mengelalap namanya makanannya tapi biasa seneng ketemu susah ini yang kalau tidak kuat mental tengoklah zaman sekarang kan nih kalau tuan-tuan rajin baca pos kota kayaknya nyawa murah bener pasal duit seratus nyawa hilang Pasal diputusin cewek ya pacar begon di tengah, gantung diri pakai tali plastik murah betul kelihatannya jiwa itu, sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan minan nas sayangilah tiga macam manusia, pertama azizan zalla orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesiahan bener. Ya Allah. Udah nggak ada yang ngasih hormat, tanda tangan nggak laku. Azizan zalla. Orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan qadif Orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada, jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Kalau keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. <tuk> Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh, kasihan betul terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya, sujud taubat, menangis. Menurut riwayat 300 tahun beliau sujud seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Allah, kami telah zolim kepada diri kami sendiri. Andai kata engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan. Sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah Ya Allah dengan kebesaran Muhammad ampunilah dosa saya. Allah tegur kaifa araftahu ya Adam walam ahlukhu Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam padahal aku ciptakan saja belum manusianya. Kata Nabi Adam pertama ketika engkau ciptakan saya engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya. Terbuka mata saya, saya memandang ke bawah arasmu, Di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah Sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu Yang kedua ketika saya hendak menyentuh hawa Kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya Sebelum kau bersolawat kepada beliau Saudara hadirin yang saya hormati Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat. Tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan Pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini, oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar kembarnya laki perempuan laki perempuan laki perempuan dari sinilah berkembang biak manusia di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang karena tentu tidak ada manusia lain perkawinan silang itu artinya kalau si A dan B A ini laki B perempuan kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama di waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil Saudara kembarnya namanya Labuda perempuan. Kabil saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima dan Kabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Kabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri. Dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklima ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima saya harus kawin dengan Iklima. Tidak kabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Enggak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. <laughs> bertengkar bertengkar Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan lalu diserahkan saja kepada Allah kata Allah begini saja bikin korban kamu berdua habil kabil siapa yang korbannya aku terima dia boleh kawin sama iklima ternyata korban yang diterima adalah korbannya habil jadilah habil kawin dengan iklima tapi kabil tidak puas Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin, kresek kresek, Akhirnya dibunuh saudaranya Habilin. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia, Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung, bagaimana naruhnya ini mayat. Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Maidah ayat 31 itu dijelaskan, ada burung gagak berantem sama burung yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar semua kakinya dan semua paruhnya. Sehingga berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu lalu diuruk lagi pakai tanah oleh cokor kakinya dan paruhnya itu. Sehingga kobil, ah, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian. Ramai pengajian saudara. Seribu orang yang datang ngaji. Seribu orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya. Wa man sanna sunnatan sayyiatan. Falahu ismuha wa ismu man amila wa ismu man Siapa yang memulai suatu kejahatan. Dia akan mendapat dosa. Dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Pamanya saudara mengadakan pesta. Lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat. Maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, kabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau dua orang muslim, ini masalahnya Habil nggak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau dua orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Dua Apabila dua orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal maktul finnar baik yang membunuh ataupun yang dibunuh dua-duanya neraka sahabat heran ya rasul kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga soalnya sama-sama niat cuman keduluan aja itu kan masalahnya andai kata dia nggak terbunuh dia yang akan membunuh niat itu sudah ada nah kalau habil ini dia tidak punya niat membunuh dia memang dibunuh oleh kobil saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun manusia sebenarnya lebih tinggi Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah. Yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. insana fi ahsani Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan. Tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita. Membentuk hormon, menghasilkan sperma. Terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak. Sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi sebab eh sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain haram. Yang lebih celaka lagi di negara maju tidak lewat proses alam rahim jadi, dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul asal-usul kita kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya pulan, ibu saya pulana. Nah, oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil, bapakmu siapa? Enggak tahu saya dulu keluar dari tabung, Pak. <tik> Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, "Pak, Islam itu enggak adil," katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan nggak boleh kawin lebih dari satu. Supaya sama-sama adil boleh dong, perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami empat, lalu hamil, bapaknya yang mana ya? <tuh> Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, ah ini jidatnya kayak si A ah, ini. Ah sudah ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata antar dulu jidat jidat saya, tapi kuping kuping B ini nggak mau saya. <tuh> Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, pak guru tanya lagi, ini bin siapa bu? Bingung lah, udah tulis bu, bin rame-rame. <Syukur> <Syukur> kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsanit takwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa rodadnahu asfala syafilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, oh, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang, inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini, bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini, diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, maka... Manusia bukan keturunan kera. Sebab so, ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai-mata rantai yang utama. Melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah, mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi homo erectus. Ini teori Darwin, tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet. Hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja, Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan, tapi Corolla dengan Kijang kan lain, cuma seketurunan. Dalam arti sumbernya sama, makhluk yang tidak tahan seleksi alam. Oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi, dan sebagainya, seleksi alam dia namakan hilang musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama, atau kerangka, itu oleh seleksi alam dia nggak lulus, hilang. Yang bertahan yang lulus seleksi alam, manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan tetap aja ngejedok. <laughs> nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini, Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus yakni manusia jalan tegak semacam gorilawi itu sampai kepada manusia mutakhir masih belum menentu. Artinya, oke lah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa yang menjadi penghubung? Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya, dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutakhir ini, manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak. Lalu generasi sudah itu, sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia muta akhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Lalu matanya jadi cuma satu di tengah. Hasil evolusi kan tidak Tidak berevolusi Jadi kembali kepada Quran Manusia pertama adalah Nabi Adam Dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam Dan bukan hasil evolusi daripada monyet Juga tidak akan berevolusi kemana-mana Kalau demikian benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar bukan wewenang kita untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini nggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari satu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari satu benda yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang. Atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam dokter Charles Oxnard, dokter Jen Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah, kita Diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes, "Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi, menterjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih, berusalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong, ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah." Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik Kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan Dan Islam sangat menggalakkan itu Jauh dulu 14 abad yang lalu Dari desa kecil yang bernama Mekah Yang petak belum muat Orang di dunia belum kenal Sudah keluar seruan Utlubil ilma walau bisin Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina Ngomong Cina di Mekah Padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang. Sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyeberang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya alimu musibah atau kata Nabi, ajarkan anakmu renang dan lempar, lempar lembing, lempar cakram, olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir, <tuh> <tuh> tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam betul, tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani Nah, sebagai khalifah Allah kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu ada ayat wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala allahi Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun atu. Jadi rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. <silence> Coba dari tahun satu ayam asal punya ceker punya patok sudah dapat rezeki dia nggak perlu masuk TK SD SMP. <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi manusia cari rezeki apalagi zaman sekarang Persaingan hidup tajam, lapangan kerja, sulit, tensi ekonomi tinggi, masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan, kadang-kadang dilema juga, masuk perguruan tinggi negeri, sulitnya setengah mati, kayak unta masuk ke lubang jarum, masuk perguruan tinggi swasta yang favorit, biayanya selangit, artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi, minyak, gas, timah, emas? Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat osinografi, membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya nggak mengalir mubazir, ada manfaatnya bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi, bikin apa? Bikin jam, membudidayakan alam tapi juga mengislamkan budidaya itu bahasanya mengkulturkan natur mengislamkan kultur membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia ini sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah sujud kepada qadhi rabbul jalil Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia, tidak pesan terima beres, cantik, dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia, dibekali dengan agama di samping akal, sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh, kita ini turunan Nabi betul ini. Darah saudara yang hadir semua di depan saya ini termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini Nabi Adam. Jangan main-main loh, turunan Nabi gini-gini, Nabi Adam. Sayang, kalau posisi yang tinggi, kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi. Sayang, betul. Sebab so, itu, manusia harus adil kepada dirinya, dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi, kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, eh, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. <silence> kita ini diciptakan fi ahsani Masa mau turun berbuat seperti binatang itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum adu mubin setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, nah, untuk berfungsi sebagai khalifah ini sekali lagi bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha lah kalau kita menunggu Tuhan ngajarin geblek terus ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni ya. transfer langsung Allah memberikan kepada seorang hamba membukakan pintu hatinya tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni macam begitu satu contoh menurut ceritanya hadratus Kiai hasim as'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Bangkalan Madura. Kiai Khalil ni wali. Dua tahun berguru di sana, enggak diajarin apa-apa. Cuma kalau pagi nyari rumput. Tiap hari dua tahun akhirnya. Habis saya bilang, Kiai saya kapan diajari? Sudah hasil kau pulang saja. Insya Allah kau alim. Itu aja pulang jadi orang alim. Dia di samping terus beliau belajar ke Mekah kita harus melalui proses belajar ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi sehingga dua tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. dara saudara ini sajalah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi Aku lukaulihaza qauli Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa